Hai guys, Balai Movie di sini. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas film yang berjudul Monster Hunt. Film yang satu ini dirilis pada tahun 2015, menceritakan tentang kehidupan manusia dan monster. Di mana seorang ratu monster yang saat itu sedang sekarat, terpaksa harus memindahkan bayi di dalam kandungannya ke dalam tubuh seorang pria. Nah, penasaran kan sama alur ceritanya? So, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan gambaran kehidupan manusia dan monster. Di zaman dahulu, manusia dan monster hidup dengan damai bersama-sama. Sampai suatu ketika, manusia memutuskan untuk memonopoli dunia dan menyatakan perang dengan monster. Para monster kemudian dipindahkan dari kehidupan manusia dan dilarang untuk mendekati permukiman. Saat ini, di dunia monster sedang terjadi keributan, di mana seorang raja yang lama telah meninggal dunia dan digantikan oleh raja yang baru. Raja baru kemudian mengutus pasukannya untuk membantai habis semua keluarga dan pendukung raja yang lama. Hal itu kemudian membuat ratu dari raja yang lama dan beberapa pengikutnya yang masih selamat terpaksa kabur ke wilayah manusia demi melindungi putra mahkota di dalam kandungannya. Menurut legenda, putra mahkota itu diramalkan akan mengubah dunia dari manusia dan monster. Dalam pelarian tersebut, ratu dikejar oleh sebuah monster yang sangat besar. Scene lalu beralih memperlihatkan sebuah desa yang berada di pemukiman manusia bernama Desa Yongning. Di desa tersebut, ada seorang wali kota yang bernama Tianyin dan sahabatnya yang bernama Xiaowu. Meskipun menjabat sebagai wali kota, namun Tianyin sama sekali tak mendapatkan kehormatan dari para warganya. Hal itu karena wali kota yang sebenarnya adalah ayah Tianyin. Namun suatu hari, ayahnya pergi dan tak pernah kembali. Oleh sebab itu, ia pun akhirnya diberikan jabatan ayahnya tersebut. Tianyin tinggal bersama neneknya yang sudah pikun. Neneknya selalu berkata bahwa ayah Tianyin adalah seorang pahlawan pedang dan pemburu monster terbaik di istana. Namun, semenjak kepergiannya, ia tak pernah kembali. Sementara itu, di istana kerajaan, raja sedang membahas putra mahkota di kerajaan monster, di mana ia memerintahkan pasukan pemburu monster untuk menangkap bayi tersebut dan menangkap semua monster yang melewati perbatasan. Di tempat lainnya, Tianyin yang sedang minum didatangi oleh sepasang suami istri. Tianyin pun menawarkan kepada mereka untuk beristirahat di rumahnya. Sementara itu, seorang wanita terlihat mengawasi mereka dari kejauhan. Setelah suami istri itu memasuki rumah, wanita itu juga ikut masuk dan menyerang sepasang suami istri tersebut. Tak diduga, wanita itu adalah seorang pemburu monster dan sepasang suami istri itu adalah monster yang sedang menyamar. Kedua monster itu pun menunjukkan wujud asli mereka, di mana keduanya adalah pengawal dari ratu monster. Saat kedua pengawal itu sedang bertarung melawan wanita pemburu monster, keduanya ternyata kalah dan ditangkap oleh pemburu monster yang lebih kuat. Sementara itu, ratu pun memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Setelah kepergian ratu, kini tersisalah wanita pemburu yang bernama Xiaolan dan Tianyin di rumah tersebut. Xiaolan pun merayu Tianyin agar ia bisa beristirahat di rumahnya untuk semalam. Namun, demi menjaga dirinya, ia tak lupa untuk mengikat seluruh tubuh Tianyin serta membungkam mulutnya dengan sihir. Maka dengan begitu, Tianyin tak akan bisa macam-macam kepadanya. Sementara di tempat lainnya, kedua pengawal ratu masih bersama pemburu monster sebelumnya yang bernama Luo Gang. Kedua pengawal ratu itu ternyata cukup cerdik untuk mengelabui Luo Gang, di mana mereka sengaja bernyanyi bersama dan membuat Luo Gang lengah.
Dengan hal itulah, mereka akhirnya bisa kabur dari Luogang. Di waktu yang sama, Tianyin yang sedang tertidur ternyata diculik oleh sang ratu. Sang ratu yang sedang sekarat meminta bantuan kepada Tianyin untuk menyelamatkan anaknya. Ratu kemudian mengeluarkan janin dari perutnya dan memasukkan janin tersebut ke dalam tubuh Tianyin. Setelah memindahkan janin tersebut, monster yang mengincar ratu kembali datang. Sang ratu pun berusaha melawan monster tersebut demi melindungi Tianyin. Tak lama kemudian, Xiaolan pun datang dan membantu ratu melawan monster tersebut. Sayangnya, dalam pertarungan itu, ratu harus meninggal dunia. Xiaolan yang merasa tak mampu melawan monster tersebut, akhirnya membawa Tianyin untuk kabur melalui terowongan kecil yang tak bisa dijangkau oleh monster besar itu. Sesampainya di rumah Tianyin, Xiaolan dan Tianyin pun berdiskusi tentang janin yang sekarang berada di tubuh Tianyin. Xiaolan pun menyarankan kepadanya untuk mengandung bayi itu sampai ia melahirkan. Saat sedang berjalan, Xiaolan tak sengaja menginjak jebakan yang dibuat oleh nenek Tianyin di rumah tersebut. Karena hal itu, Tianyin terpaksa keluar untuk meminta bantuan kepada Xiaowu. Malam itu, Tianyin akhirnya mengetahui fakta bahwa sahabatnya selama ini adalah sosok monster yang menyamar sebagai manusia. Bukan hanya Xiaowu, namun semua warga di desa itu juga ternyata adalah monster. Sehingga malam itu, raja datang ke desa tersebut dan menangkap semua warga di sana. Setelah itu, raja pun membakar habis desa tersebut sampai tak tersisa sedikit pun. Kini tersisalah Tianyin dan Xiaolan di desa tersebut. Keduanya pun memutuskan untuk pergi dan mencari tempat tinggal yang lebih aman. Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk makan. Saat itu pula, mereka pun bertemu kembali dengan Luogang yang ternyata mengincar bayi di dalam tubuh Tianyin. Saat Tianyin dan Xiaolan akan kabur, mereka kembali dihadang oleh monster besar. Luogang dan Xiaolan pun terpaksa harus bertarung melawan monster tersebut untuk melindungi Tianyin. Demi bayi berharga itu, keduanya pun bekerja sama untuk menghadang monster besar tersebut. Namun, saat Luogang sedang sibuk menahan monster itu, Xiaolan dan Tianyin malah kabur meninggalkannya sendiri. Namun pada akhirnya, Luogang pun berhasil mengalahkan monster itu meski ia juga harus babak belur. Sementara itu, Xiaolan dan Tianyin pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah hotel. Di hotel tersebut, ternyata ada pengawal ratu yang sedang menyamar. Singkat cerita, kedua pengawal ratu itu telah mengetahui tentang Tianyin dan berniat untuk menculiknya demi melindungi bayi di dalam tubuhnya. Namun sayang, aksi mereka itu malah dihentikan oleh Xiaolan. Saat itu pula, Tianyin tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya dan akhirnya melahirkan di sana. Bayi monster itu kemudian dibawa oleh Tianyin dan Xiaolan ke tempat yang lebih aman. Ketiganya pun memilih untuk tinggal di sebuah tempat tak berpenghuni. Di sana, mereka memperlakukan bayi tersebut seperti anak mereka sendiri. Bahkan, mereka mengajarkan kepada bayi tersebut untuk tidak memakan daging seperti monster pada umumnya. Tianyin memberikan buah-buahan untuk makanan bayi tersebut. Kemudian, biji-biji buah itu dijadikan senjata oleh bayi itu. Terlihat bahwa kehidupan mereka dipenuhi oleh canda dan tawa. Beberapa hari kemudian, Tianyin dan Xiaolan pun pergi ke kota untuk menjual bayi tersebut. Tianyin sebenarnya merasa sangat berat harus menjual bayi itu. Namun apa daya, ia juga merasa tak sanggup harus melindunginya lagi. Baru sebentar dijual, keduanya pun merasa menyesal dan kembali ke tempat penjualan. Namun sayang, mereka telah terlambat. Bayi itu telah dibawa ke istana untuk menjadi santapan raja dan tamu undangannya.
di dalam istana ternyata tak hanya bayi saja, namun juga ada banyak monster yang terkurung dan siap untuk disantap. Satu monster telah diiris-iris dan dijadikan hidangan sashimi untuk para tamu. Kemudian tibalah giliran bayi untuk dimasak, di mana ia akan menggoreng bayi terlebih dahulu. Tak diduga, bayi tersebut malah tak merasakan panas sama sekali dan malah berenang di dalam minyak panas itu. Minyak panas itu kemudian dicipratkan pada orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, di antara para tamu undangan raja, ternyata ada kedua pengawal ratu yang juga menyusup dan bergabung dengan tamu lainnya. Selain itu, Shaolan dan Tianyin juga berhasil masuk ke dalam istana. Di dalam istana, sang raja dan tamu undangan berkumpul di satu meja makan yang sama. Dengan penuh sukacita, sang raja mengumumkan bahwa akan ada menu spesial untuk mereka. Menu spesial itu tak lain dan tak bukan adalah daging bayi raja monster. Kembali kepada keadaan di dalam dapur istana, kepala koki terus melakukan segala cara untuk bisa memasak bayi tersebut. Tak mau menyerah, kepala koki pun memutuskan untuk mengukus tubuh bayi tersebut. Namun apa daya, bayi itu tak kunjung mati dan tetap hidup. Sementara itu, Tianyin dan Shaolan yang berhasil masuk ke dalam istana bertemu dengan beberapa warga desa dan bahkan Xiaowu yang terkurung di sana. Tak lama kemudian, keduanya pun disergap oleh seorang penjaga istana. Shaolan menyuruh Tianyin untuk pergi dari tempat itu. Namun, Tianyin menolak hal itu dan tetap berada di sana untuk membantu Shaolan melawan penjaga tersebut. Dengan kerjasama yang baik, keduanya pun berhasil melawan penjaga itu. Kemudian, Tianyin mengambil kunci di saku penjaga itu dan membebaskan warga desa yang telah terkurung di sana. Di waktu yang sama, kepala koki yang sudah putus asa akhirnya memutuskan untuk menyajikan bayi hidup-hidup. Sementara itu, Tianyin dan Shaolan yang sedang mencari bayi malah bertemu dengan neneknya yang sedang bersembunyi di sana. Tak butuh waktu lama, mereka pun segera pergi ke tempat pertemuan. Di sana, Shaolan langsung menarik meja bayi dari hadapan para tamu. Shaolan pun berusaha melawan. Namun sayang, ajudan istana membuat dirinya dan nenek Tianyin akhirnya terperangkap. Dengan hal itu, sang raja pun mengancam Tianyin jika ia tak menyerahkan bayi tersebut, maka ia akan membunuh nenek dan Shaolan. Tianyin pun terpaksa keluar dari persembunyiannya. Namun, ternyata setelah itu, ia malah menggunakan bayi untuk menyerang semuanya dengan peluru biji buah. Sang raja pun terkena serangan tersebut. Tak diduga, sang raja selama ini adalah seorang monster yang menyamar. Ia menggunakan berlipat-lipat kulit manusia agar tak diketahui oleh siapapun. Monster itu kemudian mengamuk dan melempar Tianyin dengan pedang yang akhirnya menancap di dadanya. Bayi yang melihat hal itu berusaha untuk mencabut pedang tersebut. Saat itu, tangannya pun terluka akibat pedang itu. Namun hal itu ternyata malah membuat Tianyin akhirnya sadar dan selamat dari kematian. Pedang itu kemudian berubah menjadi pedang yang sangat tajam. Lalu Tianyin menggunakan pedang tersebut untuk melawan monster itu. Tak disangka, dengan jurus andalan keluarganya, pedang itu pun berubah dan akhirnya membawa kemenangan untuknya sekaligus mengalahkan monster tersebut. Dengan kemenangan itu, Tianyin pun ditunjuk sebagai pemburu monster sama seperti ayahnya. Film diakhiri dengan berpisahnya bayi dengan Tianyin dan Shaolan. Bagaimanapun juga, kehidupan mereka harus dipisahkan untuk kebaikan semuanya. Ia pun menitipkan bayi pada warga desanya dan juga pengawal ratu. Sebelum berpisah, Tianyin memberikan nama untuk bayi, yaitu Wuba. Mereka pun akhirnya berpisah. Dan film pun selesai.
ada kabar gembira buat kalian yang penasaran dengan kehidupan Wuba selanjutnya, karena film ini memiliki season yang kedua. So, buat teman-teman yang penasaran sama kelanjutannya, jangan lupa untuk komen sebanyak-banyaknya ya. Oke, terima kasih telah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa. Bye!